benar. Katanya apa, Pak? Belajar terus sama ilmu pernapasan ya. Enggak masih biasa aja, cuman ya sering aja. Yang paling bertakwa, bukan saya, bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bilang mereka bijinya masuk dari amalan, Pak. Banyak amalan-amalannya, Pak. Amalan-amalannya banyak. Ya, salah satunya apa? Satunya ya la ilaha illallah, terus ya yang hayyul qayyum, terus ya apa sih? Ayat kursi juga, ya. Iya betul. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya la ilaha illallah 165. Nah, terus nanti ada zikir zahar, zikir zikirnya, zikirnya itu yang apa sekuatnya gitu loh. Ya terus pernah belajar kembali juga. Iya. Sudah macam-macam ya Pak, alhamdulillah ya. Ilmu-ilmunya juga ya, terus zikir-zikirnya, alhamdulillah ya. Kata Rasulullah SAW, ya para ulama, ya salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, ya Rahimahullah, beliau berkata, amalan akan dianggap suatu ibadah apabila memenuhi dua hal, ya. Yang pertama, ikhlas niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, ittiba', yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Tadi yang bapak baca dari ayat Allah benar tak, Pak? Benar. Ya ayat yang baik benar tak, Pak? Benar. Ya, ayat kursinya benar tak, Pak? Benar. Ya, 165 nya dari mana, Pak? Yang 165 nya itu, ya, yang dibaca benar. Ikhlas niatnya ikhlas ya Pak untuk Allah, benar. Tapi yang salah apa? Tata caranya, ya, nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang masuk adalah syaitan, Pak, ya, jin-jin, ya, yang akan terus masuk ke dalam tubuh dia apabila tidak ditinggalkan, ya, itu jadi buhul, ya, kalau dalam sihir ada namanya buhul ya Pak ya, itu pas syaitannya, ya, kalau nggak lepas bisa dia keluarnya, nah, itu namanya buhul, ya, Islam itu, Pak, ya, Islam itu mudah, ya, mudah, kan hanya kita sholat, ya, zakat, puasa, yang haji, ya kita berdoa kepada Allah tanpa dua kiri kita bisa masuk ke surga. Ya, Allah, apa perlu yang aneh-aneh lagi? Ya, kalau zikir cukupkan dengan zikir yang ada dalilnya, Pak. Contohnya, ya. Tadi yang habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ada kan? Itu dengan la ilaha illallah, wa laa syarika lah, la hawla wa laa quwwata illa billah, wa laa hamdu wa laa syukra li syai'in qadir. Ada dalilnya enggak? Ada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kita ikutin yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya, ada dalilnya seperti sahih. Ya, saya juga ada pengalaman seperti ini, Pak. Jadi seseorang dia ini pengusaha, Pak. Ya, kaya raya luar biasa. Tiba-tiba usahanya jatuh. Ya, awalnya dia tak percaya sama masalah-masalah seperti itu. Lama-lama percaya, cuma karena jatuh. Ya, kalau orang lagi sakit, lagi terjatuh, lagi galau, ya, itu di barat dia di tengah laut, Pak, di atas kapal terus terombang-ambi sama ombak. Ya, jadi orang bilang di ya, orang bilang dia di belakang, ya, di belakang di belakang itu ya, dia berdiri ya, ya. Kalau kita tidak tahu, ya, maka belajarlah, ya, belajarlah. Ilmu agama ini, ya, belajar ilmu agama itu wajib hukumnya, ya Pak, agar kita tahu, agar kita paham, ya. Dan orang ini setelah kata bapaknya, oh kalau kayak gitu agar usaha kamu bangkit, ya, bacalah surat An-Nas. Benar nggak, Pak? Benar. Bacanya seribu kali bertahun-tahun, Pak.
Repot ini kan. Capek lupa ya. Setelah dibaca ya baru 2 minggu ya kan langsung repot. Ya. Halo, assalamualaikum. Itu kok kayaknya aneh kan ciri-ciri gangguan deh. Sebelumnya dia pernah bawa bapaknya di Rukia. Ya, terus di kapal ciri-ciri gangguan jin dia tahu. Terus akhirnya dia udah langsung datang. Ya, teman nggak tahu. Saya menyapa setelah di Rukia. Oh, ternyata jinnya masuk dari amalan. Bacaan mas tersebut. Ya, mas, bisa sih bisa. Ya, ini dibaca benar, tapi tata caranya salah. Ya, aslinya apa? Setan ya. Ya, apalagi sebaliknya. Ya, tata caranya benar, tapi niatnya salah. Sholat, tapi untuk ilmunya. Ya, untuk abadi, puasa segala macam. Ya, puasa untuk wow, untuk ini, untuk itu. Ya, syirik. Ya, tak boleh. Kalau misalkan masih beramal, tingkatan amalannya dan berhentinya hilang pola hantahan dengan kita. Allah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjut ke prosesi rukyah berkelompok. Ya. Satu orang di rukyah lagi 5 orang. Ya, alhamdulillah. Atau apa? Boleh tiduran? Ya. Tiduran? Tiduran aja, jangan apa-apa. Ya. Yang mau rukyahnya siapa aja? Ya, yang rukyah. Ayo, kok gak kenalan? Ya, Cik, jangan, maju. Nanti dikasih tahu jalan rukyahnya. Ya, kalau misalkan di tempatnya ada kesurupan segala macam, nah coba. Ya, ini kesempatan untuk merukyah. Silakan, Cik, yuk maju. Ya, merukyah 5 orang. Ya, 5 orang. 5 orang. Ya. Ya, nanti ya. Satu di kepala, Pak. Satu di tangan kanan, satu tangan kiri. Ya, satu di kakinya. Ya, tak perlu, Cik. Ya, DKM boleh. Ya, silakan. 5 orang. Satu orang lagi. Ya, silakan, Pak. Ya, Tuan, silakan. Ya, silakan. Atau silakan di sini. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, bisa. Kita tempat akuat. 5 orang lagi. Boleh dikasih ruang, Pak, sini, Pak. Bapak. 5 orang lagi. Bapak, di sini, Pak. Sini, Pak. Maaf. Ya, di sini, Pak. Tempat akuat, Pak. Ya, Bapak, di sini aja, Pak. Boleh sini, Pak. Mohon maaf, Pak. Dikasih ruang, Pak. Bapak ini. Ya, kita lihat. Yang lainnya, mohon maaf. Bentar dulu. Ya, Bapak, di sini, Pak. Bidurnya, Pak. Ya, bapak kiri, ya, 5 orang, ya, silakan di kepala, di kanan, di kiri, ya, terus, akuan, yang satu lagi mana, tadi, bapak ya, bapak, oh, tiduran aja, pak, tiduran, ya, tiduran, ya, agak jauhan, pak, si, bapak, pak, ya, 5 orang, pak, ya, 5 orang, satu di kepala, satu di tangan kanan, satu di tangan kirinya, 5 orang, 5 orang, 5 orang, ya, 5 orang, 5 orang. Ya, topnya tolong dibantu. Ya, lainnya. Ya, ada lagi. Mana yang tadi? Oh, langsung. Silahkan tidur di sana, Cik. Apa? Ya. Ya, dari tempat dokter, ya. Ya, alhamdulillah. Silahkan, Pak. Di. Ya, yang lompoknya, satunya di kepalanya. Ya, tangan kanannya. Satu di tangan kirinya, satu di kaki kanannya, satu di kaki kirinya. Ya, silahkan. Ya, silahkan, Pak. Ada di kepala. Apa? Sudah semua? Sudah? Iya. Oh, antum, Cek, akuan. Silakan sini, Cek. Silakan sini, gak apa-apa. Ya, antum, tiduran di sini. Antum baca di sini. Iya. Jangan tiduran itu, Pak, sama yang lainnya, Pak. Ya, jawaban di sini, Pak. Nah, alhamdulillah. Iya. Nah, ini bukti yang paling gede. Ya, akuan, silakan, ya. Ya, coba, sekarang langkahannya. Ya, 5 orang. Alhamdulillah, ada lagi. Nah, itu. Ya, boleh lihat. Soalnya tiduran. Dan yang lainnya, 5 orang. Ya, itu. Belakang, ya. Saya ini nanti ibu-ibu. Ya, alhamdulillah, silakan. Ya, apa? Kalau di tadi, ya. Kapan? Ya, kapan? Ya, boleh dipotong-potong, Pak.
Ayo, ayo, ayo.
berkah apa, Pak? Ya. Apalagi benda-benda seperti tadi ya, jimat dan lainnya. Ya itu ada manfaatnya. Tinggalkan. Ya, minta hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, yang berarti apa yang hati yang tidak tertutup ketika melihat tadi ya fakta ya, bahwasannya dirinya adalah orang yang merugi. Ya, merugi dia. Ya, dia melihat sendiri kebesaran Allah ya dibacakan kepada orang ya jinnya langsung bereaksi. Ya, kalau dia masih belum meyakini itu yang tadi termasuk orang yang merugi. Ya, tinggalkan syirikan ya, Pak ya. Yang kedua, ya masih melakukan amalan-amalan. Ya, ini percuma. Ya, dirugi ya percuma, Pak. Ya, gak ada gunanya. Yang mendingan gak usah dirugi ya. Ya, tinggalkan amalannya. Baru dirugi ya. Agar mudah, kesempatan keluar. Ya, kemudian selanjutnya faktor penyakit hati. Masih dendam sama orang. Masih benci sama orang. Ya, tidak suka sama orang. Tidak memaafkan orang. Ya, itu adalah faktor. Ya, faktor yang membuat syaitan sudah keluar. Ya, saya pernah ngusir yang seperti itu, Pak, ya. Ketika di suruh keluar, kita seperti ini. Ya, suruh keluar, jininya susah. Ya, nyangkut di dada. Ya, nyangkut di dada. Saya bilang, Pak, ya, Bapak punya apa, Pak? Ya, punya dendam, Bapak? Iya. Jadi, ya. Terus, saya minta sama dia, ya Allah, ya kan? Ampuni dia, ya Allah. Terus, saya minta sama dia untuk memaafkan orang yang didendami. Ya, setelah dia minta didendami itu, dia maafkan. Dia minta ampunan ke Allah. Ya, dirugikan lagi membaca Al-Fatihah terlambat jawabnya. Ya, mudah. Ya, tapi begitu ada rasa dendam, penyakit hati dalam hati kita ya, Pak ya, itu enggak bisa keluar. Biasa ketahannya di dada. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah dosa-dosa. Ya, terutama dosa orang tua, Pak. Ya, itu biasanya nyangkutnya di tenggorokan, susah keluar, Pak. Ya, susah keluar, Pak. Jadi tenggorokan susah keluar. Ya kan dibilang tak nih di tenggorokan enggak bisa keluar. Ya, itu bisa karena syarat juga ya, salah satunya. Tapi salah satunya karena dosa yang diperbuat sama mulut kita. Ya, terutama ketika menghardik orang tua. Ya, orang tuanya ini hardik, disakiti hatinya. Ya, maka akan sangat susah sekali. Ya, saya pernah kerja seperti ini, ya di tenggorokannya susah keluar. Ya, saya tanya, Pak, punya dosa-dosa gak dari mulutnya? Oh, ternyata dulu pernah. Ya, dia menyakiti orang melalui mulutnya. Biasanya dia minta pada dia, Pak, Bapak minta ampunan kalau Bapak tak dosa-dosa Bapak dulu pernah menyakiti hati orang dengan mulut Bapak. Ya, terus final setengah. Alhamdulillah, begitu dia bertobat kepada Allah dan sungguh-sungguh, ingat Pak, sungguh-sungguh ya Pak ya, sungguh-sungguh dengan senang hati, sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dan sungguh-sungguh berniat untuk meminta maaf pada orang tua kita, ya, itu ketika dirugikan harus tetap sungguh untuk bilang semuanya. Yang kita adalah faktor X dalam merugikan, ya, alhamdulillah dan masih banyak lagi mulai ya, ingat yang menyenangkan, menyakit hati dan lainnya tinggalkan, hilangkan ya. Kemudian pintu-pintu masuk jin ya, pintu masuk jin pertama dari takut ya, rasa takut yang berlebih, kedua rasa marah, yang ketiga sedih yang berlebih, yang keempat lalai, yang kelima syahwat yang tinggi ya. Kalau takut sebenarnya banyak Aku tu dikalina nilai kan, nanti ini syarimah kola, ya atau baca Aku nilai syaitan nerji minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya terus kemudian kalau marah
haknya untuk baca ta'awud. Ya, apa? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Ali, ketika beliau meruqyah seorang ya, jinnya ngomong. Ya, ditanya, mana? Ya, lewat kemarahan. Ya, terus dimasukin ke dalam Islam. Ya, saat dimasukin ke dalam Islam, ditanya, apa si jin ini? Ya, yang Syekh Wahid. Dan ya, apabila seorang marah, apa yang kamu buat? Kata si jin ini, saya masuk ke dalam tubuh dia. Ya. Terus, Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Salam Ali, ya, Syekh Wahid Abdul Salam Ali bertanya kembali, apabila dia membaca Alhamdulillah Syaitan Rajim, maka apa terjadi sama kamu? Ya, kata jin itu, saya terbakar dan saya keluar dari tubuhnya dia. Ya. Ya, jangan meremehkan sunnah, Pak. Ya, jangan meremehkan sunnah. Ya, bahkan tadi yang gangguan jin karena suka karena melalaikan sunnah. Ya, sunnah yaitu masuk ke kamar mandi. Ya, kita jalankan sunnah yang mampu kita. Ya, semuanya dijalankan semampu kita. Salah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah itu sedih. Ya, sakitnya udah lama. Ya, enggak sungguh-sungguh sedih. Ya, ada keluarga yang meninggal sedih. Ya, terus ada musibah-musibah yang lain sedih. Sedih yang berlebihan. Ya, akhirnya jatuh masuk bang. Ya, makanya apa? Mengendalikan kesedihan dia. Dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit diingatkan ke kesedihan tersebut. Sama si syaitonnya ini. Ya, diingatkan terus sama syaitonnya ini. Ya, gak ada habisnya. Ya, saya pernah melihat seperti ini, orang seperti ini baru ngobrol bentar nangis pak. Ya, saya kira lembut hatinya. Masya Allah, lembut sekali hatinya. Ya, tetap juga setan ya. Lembut nangis ya. Tapi itu setan. Ya itu, akhirnya disuruh pergi ya, tengok sama sekali, alhamdulillah. Ya, jadi bisa seperti itu ya, ya. Karena masuk melalui kesedihan. Ya, kalau kita kena musibah, sedih. Ya, sunahnya tuh baca inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Baca itu ya, ya. Kalau dalam keadaan itu, ya, itu sunah-sunahnya. Jadi ingat, ya kalau lupa, udah ingat, baca aja. Terutama marah, kalau marah kita semua pasti merasakan maksud saya, maksud saya pak, manusia, ya, masalah itu marah, ya, saya pun juga marah juga, cuma saya marah aku mau berbicara dengan saya kan berarti, saya jujur, ketika saya marah lagi marah-marah pada itu, ya tiba-tiba, ya kayak ini, apa sih lo, apa namanya, ya kalau itu dua, tapi kita langsung enak, ya langsung adem. Allah, alhamdulillah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bermanfaat ya, kalau semuanya jangan lupa ya, tegakkan tauhid ya, jalankan sunnah ya, tinggalkan kesyirikan dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, akhir kata ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan pulang pak ya. Bagi yang ingin dilanjut berkiatnya nggak apa-apa ya. Bagi yang ingin pulang silakan pulang. Makan pak. Saya juga makan dulu ya pak. Apa yang kita amalkan setiap hari? Ya, berkiat-berkiat yang beliau ajarkan kepada kita bisa kita amalkan dengan berkiat lagi. Dan kami beritahukan juga kepada jemaah semua bahwasanya meskipun amal konkret ini mengadakan kajian bulanan setiap bulannya, tepatnya di pekan pertama. Namun untuk pada bulan kali ini pada pekan ketiga karena ada beberapa halangan dari dulu sampai pekan ketiga. Tapi untuk setiap bulannya itu Allah tepatnya pada pekan pertama. Pekan kedua. Kami sama panitia juga minta maaf. Dan hari dalam pelaksanaan ada hal yang berkenan di hati jamaah. Kemudian mohon maaf, kita tutup dengan doa menteri. Ada sedikit tambahan pengumuman dari pengurus masjid. Kalau sekarang pengobatan secara apa sakti yang sifatnya sedikit, insya Allah di masjid Nurul Amal juga
akan ada pos sehat. Ini untuk mengobati penyakit-penyakit fisik. Ya, fisik. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, maksudnya minggu terakhir bulan ini. Jadi setiap minggu ada dua kali ada pengobatan cuma-cuma. Ada praktek dokter di sini. Ini memang disediakan untuk warga masyarakat yang dianggap kurang mampu. Ya, jadi nanti warga sekitar sini yang mau berobat, ya nanti dipersilakan itu semuanya gratis. Insya Allah kita akan adakan seminggu dua kali pos sehat di Masjid Nurul Amalin ini. Ya, insya Allah nanti untuk informasi berikutnya akan kami sampaikan kepada warga, tapi paling tidak dari sekarang kami informasikan bahwa insya Allah Masjid Nurul Amal bekerja sama dengan manajemen Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia di Kebonsiri dan juga RKCM Lembaga Kesehatan Kota Tuma, kita akan mengadakan prosehat bagi warga yang kurang mampu, dipersilakan untuk berobat nanti di sini. Nanti waktunya akan ditentukan kemudian, yang jelas kemungkinan sore hari. Kemudian terima kasih sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitasnya ada fanspending nggak? Ini Pak, buka di kisahrukiah.blogspot.com. Itu sebelum ada listnya. Kami minta satu dari Rukiah, sampai kalau belum ada. Nah, buka di Jogjanya. Testimoni dari Jogjanya. Adilan Pak. Ya. Satu dari masyarakat. Iya. Testimoni. Satu jogjanya. Satu sama berapa. Baik, bagi jemaah sekalian, mohon tenang. Dan kita bukannya kita realisto, bukan kita tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo, kebetulan kan tinggal di sini Pak. Jadi saya sebenarnya ini senastrum itu 2010. Ya, dan saya pernah juga berobat dengan rukiah. Ya, pernah saya berobat dengan rukiah, kaki saya itu tingkat kerah. Pernah, tapi kalau kaki saya di sini, memang dari bawah itu semua, ya kan serangan semua sama, sampai problem yang saya semua. Nah saya nggak tahu, memang problem saya adalah di tulang punggung saya di belakang. Ini peredaran darah, katanya sih kalau menurut medis, saya terakhir kemarin sudah medical check up itu bagus semua, kok saya bagus semua, saya semua bagus semua. Sampai saya setelah stroke itu tak ambil obat. Obat yang digali. Saya berobat ini yang problem saya adalah di sini. Sebenarnya sampai sekarang itu masih lah saya. Tapi tadi itu saya rasa saya sakitnya di sini aja. Sakit di Purwati. Sampai keluar itu muka. Sampai situ lah. Sepertinya ada darah ya. Kalau saya lihat, kalau tadi saya lihat bapak tadi bilang ada darah, saya juga tak tahu. Kayaknya saya tahu. Yang katanya begitu, ya insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Amin. Karena problem saya tadi, saya kaki saya ada problem kaki berat dan kaki di bawahnya. Itu aja, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Amin. Terima kasih. Saya bapak Allah pak, semua ya. Ada? Nama saya Timo dari Depok. Sudah sekian pembicaraan. Sebelumnya saya alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ustaz yang telah memberikan doa dan diberi rukia satya. Alhamdulillah saya keluhan saya liver. Waktu itu penanganan medical check up hanya tidak ada apa-apa, lama-lama
Tapi setelah saya di stasiun ini pernah lihat kelihatan kelihatan ada perubahan, dan saya sudah gak mau ngomong lagi. Alhamdulillah, tapi sekarang ini baru ikut di perjalanan. Iya, dari kalau lihat rekodnya nonton Luris TV ya, Luris, Luris TV, Luris TV, Luris, Luris TV, itu masih TV web, masih streaming ya. Itu CEO nya teman saya, itu namanya Rudy Malo. Bukan Rudy Malo, Rudy ya. Dan terima kasih khususnya kepada Ustadz yang telah memberikan rukyah, mengajarkan rukyah kepada saya. Semoga buat semua teman-teman saudara bisa untuk mengamalkan rukyah syariah di Banyu Sari. Ya, dan keluarga mudah-mudahan ikut semua, karena ini menuju Allah Subhanahu wa taala itu tauhid insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Mas. Sudah yang bawa masyaallah. Ya, tidak ya bukan cuma Allah aja dengan kegiatan dia di rumah. Baik. Kemudian sudah jam mau ke stasiun, juga salah-salah mau dimaafin pagi lah saya Bapak ya, kita Betawi atau orang kata tapi tanya Betawi, dia Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.